Dinas Sosial Kota Makassar melakukan penertiban anak jalanan, gepeng, dan manusia silver. Penertiban tersebut di beberapa ruas jalan di Kota Makassar, Rabu 13 Maret 2024. Dalam penertiban itu, petugas berhasil menertibkan 10 manusia silver dan 3 pengemis. Selanjutnya mereka akan diberikan pembinaan mental, sosial, dan rohani di UPT Rumah Penampungan Dinas Sosial Makassar. Saya juga capek lah, kuat dari sini. Ah, mau ke mana? Apa? Saya ketemu. Ya, ketemu. Ya, ketemu. Ya, ketemu. Ya, ketemu.